Halo guys, selamat datang di channel saya ini. Kali ini saya akan dobrak review dan comparison Hotwheels berbentuk pickup. Penasaran apa harusnya? Tonton sampai habis video. Oke, ini akan saya dobrak. VWKD warna hijau. Nah, ini kode yang saya buat sendiri untuk setiap Hotwheels yang saya kumpulkan. Saya kasih nomor-nomor seperti ini. Oke, langsung saja saya dobrak. Susah gini ya. Oh ya, gini. Belum bisa keluar dia. Ayo keluar, sayang. Dia sudah keluar. Cukup bagus, saya suka ini. Ada logo VW di depan ini, emblemnya. Ada logo Volkswagen di belakangnya juga. Ada apa ya, skateboard. Sayang gak ada mobil ya, kalau ada mobil pasti banyak ngincer ini. Oke, dan saya akan comparison dengan ada Datsun 620. Gimana, bagusan yang mana? Satu mobil Jepang, yang satu mobil Eropa. Sama-sama juga ada logo Volkswagen, satunya Datsun. Ya, ini timbul ya. Ini sama timbul. Ini ada skateboardnya, ini enggak ada. Sama-sama base plastik ya, bannya plastik, bodinya yang metal. Oke, itu tadi review dobrak dan comparison Hotwheels jenis pickup. Ada Datsun 620 dan Volkswagen KD. Kalau dari warna, saya suka VWKD ini, lebih metalik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga kepada ke sosial media kalian agar
teman-teman kalian juga tahu apa yang barusan kalian tonton. Terima kasih, ciao.